Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Jadi terpaksa malam nih ya, kita update harganya karena memang tadi saya sibuk kerja teman-teman, dan juga ada sedikit halangan ya, karena ya biasa teman-teman ya, namanya kuli sambil kerja. Dan insya Allah malam ini kita akan sampaikan beberapa harga yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Tadi sebenarnya saya udah belajar lab, tapi labnya gagal karena ada gangguan, dan hari ini akan kita sampaikan beberapa harga yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang teman-teman. Apa kabar sahabat Cepari, semoga baik selalu, sehat selalu, berkah selalu, milik rezekinya ya. Untuk yang sedang sakit, saya doakan biar cepat sembuh teman-teman ya. Untuk yang belum dapat pekerjaan, saya doakan teman-teman semoga secepatnya dapat pekerjaan ya. Hari ini, malam ini belum begitu rame karena memang hujan terus ya, dari sore ya. Hujan terus, setiap daerah hujan terus, dan malam ini sepertinya di harga percabaian ini sangat parah hari ini ya. Cabai bahkan turunnya drastis ya, percabaian hampir semua ya, rawit hijau, rawit merah, cabai merah, semuanya anjlok teman-teman. Cuma di harga kentang aja yang relatif naik, kentang daerah. Di kentang Dieng hari ini di 16.500 teman-teman ya. Untuk di kentang daerahnya di 13.500. Dan untuk dingkol, Mang Yuti, ingkol berapa duit hari ini Mang Yuti? 85. Berarti turun ya? Nah, ingkol Medan pun hari ini turun teman-teman. Kemarin kan sempat 90-95 ya. Nah, tapi hari ini turun kembali di harga di 85.000 kol Medan teman-teman ya. Dan untuk di wortel, wortel masih seperti kemarin 8.000-7.000, di DN nya 35, PL nya di 4.000-5.000, 5.500, dan di seledrinya di 20.000-22 ya. Sedangkan untuk di daun bawangnya hari ini 17-18.000 teman-teman. Dan untuk di sawi ramenya di 4.000-5.000 hari ini sawi. Dan untuk di bawang merah hari ini bawang merah di 20.000-19.000, dan di bawang putihnya hari ini di 36-37 ya. Untuk di bombanya 28-29, dan di cuttingnya, di bawang putih cuttingnya di 42.000, di kemiri bulatnya hari ini di 50.000 ya, sama, dan di pecahnya di 40.000 teman-teman. Ini mulai ada yang belanja nih, posisi di blok E6 di lapaknya Bos Haji Gapuy. Dan hari ini agak sedikit acak-acakan ya. Untuk timun hari ini timun ada yang 4.000, ada yang 3.500, ada yang 2.500 katanya ya teman-teman. Sedangkan di kacang panjang 9.000-10.000 kacang panjang. Untuk di terong pun 7.000 ada, yang 5.000 juga ada katanya ya. Untuk terong jadi nggak semuanya pun nggak sama. Buncis hari ini ada yang 7-8, ada juga yang 9, jadi tergantung jenisnya juga ya. Ada buncis baby, buncis super, buncis jawa, buncis daerah, enggak semuanya enggak sama ya hari ini. Dan malam ini banyak dibicarakan tuh di percabaian ya, hampir semua percabaian anjlok katanya teman-teman ya, hampir semua. Untuk di pakcoy 9.000-10.000 hari ini, sesim di 5.000-4.000, kembang kol di 7.000-8.000 hari ini. Kita nggak muter kemana-mana, kita di standby di blok E6 aja di sini ya. Untuk di oyong juga di berapa tadi oyong? Sebentar, oyongnya di
10.000, pare 10.000 ya. Oh iya, terong bulatnya di 5.000, 6.000. Cuma terkadang di pasar induk itu misalkan oyong ada yang jual 9.000 atau 10.000 di blok ini, tapi di blok lain kadang-kadang lebih murah ataupun kadang-kadang lebih mahal, teman-teman ya. Jadi setiap blok kadang-kadang berbeda harga, karena mungkin karena kualitas barangnya atau bagaimana, saya juga kurang paham ya. Dan untuk di perbumbuan dapur seperti jahe, jahe masih di 24.000, dan di laosnya di 13.000, di 14.000 laos, kunyit di 12-13, kencurnya di 30, untuk kunyitnya di 14, daun jeruknya di 40, dan salamnya di 8.000, 10.000, serehnya di 10.000 hari ini, malam ini ya. Malam ini berarti 5 hari puasa, teman-teman ya. Di 5 hari puasa ya. Berarti 5 hari puasa bisa dicatat ya, harga cabai anjlok, teman-teman ya. Masya Allah, ini harga cabai. Eh, Bang, putih tuh. Maji, rawit putih baraha? 25 teh. Rawit putih barusan mintanya 25, teman-teman, tapi lakunya nggak tahu ya. Sekitar 20 apa 18 kurang tahu ya. Dan di rawit merah tadi siang bahkan ada yang jual di 25, ya ini tawarannya 25 rawit merah, ada yang 30 katanya. Dan cabai pun sama, teman-teman ya, malam ini cabai, waduh, hancur harganya cabai ya. Tawarannya di 25, bahkan tadi siang ada yang jual 15.000 cabai, teman-teman. Nggak tahu jenis cabai apa yang dijual, cuma tadi katanya ada yang jual, ada yang beli 15.000. cuma mungkin kualitasnya kurang bagus atau kurang baik atau bagaimana, saya juga kurang paham ya. Untuk di paprika hari ini ada yang request harga paprika, paprika yang hijau di 10.000, dan di merahnya di berapa ini sebentar, di 25, teman-teman ya, 20 apa 25 ini tadi kurang jelas informasinya. Saya minta informasi dari orang Bandung tuh, teman, cuma memang informasinya kurang jelas tadi ya. Bang Bari, tomat apa berada duit aja, nak? Hah? 15, oh, tomat A di 15.000 hari ini, tomat. Tomat berarti tomat juga ada penurunan, teman-teman ya. Serpo juga tadi saya dapat informasinya, tomat serpo ada penurunan di 20 itu, kemarin 20 ya, tapi malam ini katanya 15, teman-teman. Bahkan ada yang beli tadi 13.000 katanya tomat serpo itu. Di pasar induk sebesar ini memang harga itu nggak selalu bertahan lama ya, mahalnya ya. Kadang-kadang siangnya mahal, malamnya murah. Malamnya murah, siangnya mahal. Terkadang satu hari ini sekian, besoknya sudah ganti lagi harga, teman-teman. Kadang-kadang bukan turun lagi harganya ya, kadang-kadang ganti, teman-teman ya, ganti harga ya. Bahkan di rawit hijau pun hari ini di 20.000 kurang kayaknya, teman-teman ya. Tadi siang 20.000, tapi hari ini malam ini kayaknya di 18-17 kayaknya, teman-teman ya. Karena memang rawit hijaunya lagi banyak hari ini. Cuma memang lagi ramenya di percabaian ya. Cabai itu, waduh, anjlok benar-benar, teman-teman ya. Anjlok cabai, aduh. Apalagi yang belum saya sampaikan, teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf nih jika ada harga yang mungkin ada salah ucap yang saya sampaikan, saya mohon maaf, teman-teman ya. Tetapi informasi ini langsung dari pedagangnya, saya terima. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman, untuk sahabat Cepali semua.
berkah selalu ya buat pedagang yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang maupun untuk yang belanja di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Mohon maaf teman-teman, kemarin kan ada yang request, "Bang, update-nya update harga malam dong, kata jangan siang terus." Ya ini diusahakan ya, malam ya diusahakan. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat Chef Ali yang selalu setia di channel ini. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang untuk udah like, komen, dan subscribe, terima kasih. Dan insya Allah besok atau siang atau malam besok ya, kita update-nya kita nggak tahu ya besok. Dan insya Allah ya nanti kita akan mengabarkan kembali harga yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan insya Allah ada umur, badannya sehat, besok kita ketemu lagi teman-teman ya. Sukses selalu, berkah selalu buat semua sahabat Chef Ali ya, dimanapun berada ya. Jangan